Semarang, Jawa Tengah, kota yang berada di pesisir utara Pulau Jawa, menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan industri di Jawa Tengah, dan merupakan salah satu pintu gerbang keluar masuknya barang-barang dari dan keluar negeri melalui Pelabuhan Tanjung Emas dan Bandar Udara Ahmad Yani. Pada awalnya, seluruh kegiatan kepabeanan dan cukai berada di bawah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Tanjung Emas. Seiring dengan berjalannya waktu dan juga keinginan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih fokus dan lebih baik kepada para pengguna jasa, maka dibentuklah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean A Semarang, yang menangani seluruh kegiatan tempat penimbunan berikat dan cukai, yang terdiri dari 105 kawasan berikat, 1 gudang berikat, 24 pabrik hasil tembakau, dan 6 pabrik minuman mengandung etil alkohol. Wilayah pengawasan KPPBC tipe Madya Pabean A Semarang meliputi Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kendal, Kota Madya Salatiga, dan Kota Madya Semarang. Struktur organisasi KPPBC tipe Madya Pabean A Semarang terdiri dari Kepala Kantor, Kepala Subbagian Umum, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan, Kepala Seksi Perbendaharaan, Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, Kepala Seksi Kepatuhan Internal, Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi, dan Kepala Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen, yang didukung oleh beberapa orang kepala urusan, kepala subseksi, dan pegawai pelaksana dengan total jumlah pegawai 172 orang. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, serta memperlancar pengawasan dan pelayanan kepada masyarakat, KPPBC tipe Madya Pabean A Semarang didukung oleh sarana dan prasarana antara lain gedung utama kantor yang dilengkapi dengan ruang pelayanan beserta ruang tunggu yang nyaman, ruang layanan informasi, ruang rapat, control room, musola, toilet, serta ruang untuk seluruh pegawai beserta prasarana lainnya. Akhirnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami keluarga besar KPPBC tipe Madya Pabean A Semarang siap memberikan yang terbaik untuk seluruh masyarakat, khususnya pengguna jasa, dengan komitmen lebih fokus, lebih baik.